Malaikat wajib dikenal pertama Jibril. Jibril ni kepala segala malaikat. Jibra'il nama dia. Boleh baca Jibril, boleh baca Jabra'il, boleh baca Jibra'il, boleh baca. Raja kepada semua malaikat. Tugas dia menurunkan wahyu kepada nabi-nabi. Apabila nabi sudah berhenti dengan Nabi Muhammad, habis dalam nabi, maka dia menurunkan ilham kepada wali-wali, ilmu-ilmu kepada wali-wali, dan tugas dia lagi menurunkan bala dan azab. Nuh, tsunami di Palu, kau gapo dia pecah langit, pecah bumi, kau gapo dia kerja Jibril. Sebab itulah agama Kristian dia tak minat kepada Jibril. Ahli kitab dia tak minat kepada Jibril. Sebab apa dia kata Jibril waktu turun bahala? Memang kerja dia, sebab tu dia suka kepada gapo dia? Kau dia, dia suka kepada Mikail. Mikail ni waktu rezeki, waktu turun projek, waktu turun kesihatan. Ah, dia si minat lagu tu, dia minat kepada Mikail. Maka Mikail pula tugas dia menurunkan rezeki. Sama ada air hujan, subur tanah, tumbuhan, makanan, macam-macam. Nabi kata akhir zaman hujan akan banyak tapi tanah tak subur. Nabi kata akhir zaman hujan banyak tapi bumi tidak subur. Dulu kalau hujan banyak rezeki bertambah subur. Nak subur lagu mana? Barune saja. Jiruh pun tak tumbuh. Ada tumbuh ke dak rumah sebutir jiruh dengan hujan tumbuh jadi dua butir? Ada ke dak? Tak ada. Dulu kalau jiruh pokok dia akan jadi subur. Lah ni barune saja Tuhan nak royak. Kata hujan banyak tapi tidak subur tanah. Maksud tak subur tak menumbuhkan tanah. Maksud dia lagu tu. Tu kerja Mikail waktu tu. Israfil pula kerja dia tiup sangka kalau. Pong ha tiup kerja dua kali dia tiup, tiup pertama hancur, tiup kedua bangkit ke semula. Tu ya kerja tugas dia. Lah ni duk pergi dah. Kerja dia. Duk pergi ni tengok. Bila saja pong selalu. Siap semacam. Maka dalam kita kita sebutlah. Apabila munggu duduk lama sini ke, nyawa lah pok dia. Apabila nyawa tak siap lagi, nyawa sikit saja pecah dah bumi. Pom. Situ. Raka dah sini. Pom. Kocok habis air. Ha, sebab dia nyawa. Lama sangat munggu duduk sini. Tunggu tugak kawan tu munggu kejok dia. Oh, nyawa sikit-sikit, bro, pecah situ tu. Pecah sini dah. Baru nyawa sikit tak siap lagi. Kalau dia siap pom, jadi debu habis. Debu habis. Hok besar-besar bukit, langit ni pecah hancur lebur habis kerana siup dia ni. Wa iza nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wal ard. Apabila ditiup sangkakala ni, pong, selok habis. Hok di langit ataupun di bumi. Malaikat apa semua selok habis kecuali beberapa malaikat hok Tuhan jaga. Syurga neraka adalah beberapa benda lebih kurang 10 benda. Hok ni kiamat pun tidak hancur lagi. Istisna. Israel ataupun dipanggil Malakul Maut, malaikat maut. Ataupun dipanggil Malikul Maut, boleh panggil. Malik maknanya raja, raja kematian boleh panggil. Kalau kita leh baca bagi atas Malakul Maut maknanya malaikat maut. Ni Israel.